Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Allah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira umat umat yang terbaik umat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Taurat di dalam Zabur di dalam Injil yang dikabarkan kedatangannya kepada seluruh nabi Sehingga hadirin yang mulia, para nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi pengen jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berdoa. Namun Allah pilih kita untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah puncak segala nikmat hadirin mulia. Nikmat iman dan Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu timbul pertanyaan di dalam pikiran kita semua, di benak kita semua. Kenapa Allah katakan kita yang umurnya 60 70 tahun, yang fisiknya pun tidak tinggi, tidak besar, tidak gagah, tidak cantik dan tidak tampan sebagaimana orang-orang terdahulu? Ibadah kita pun biasa-biasa saja. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan kita sebagai umat yang terbaik. Lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim alaihi lebih baik daripada umatnya Nabi Isa alaihi Apa mulia? Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. kalian adalah sebaik-baik umat. The best umat. Yang dikhurujkan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Bu, manusia ini kira-kira siapa, Bu? Orang Islam saja apa seluruh manusia? Orang Nasrani manusia enggak? Orang Buddha manusia enggak? Orang Hindu? Orang Yahudi? Banci-banci di luar sana manusia enggak, Bu? Jadi ini umat hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Untuk apa kita dikeluarkan hadirin yang mulia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar untuk dakwah. Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa billah dan untuk mengajak semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia, orang-orang kafir itu bukan musuh kita. Orang kafir itu lahan dakwah kita. Makanya hadirin mulia, sifat awal dari seorang dai dan da'iyah itu sifat pertamanya adalah mahabbah. Mesti sayang kepada umat. Tidak boleh maksiat sekalipun sayang, kasihan. Ya Allah jangan sampai nanti orang-orang Amerika mati sebelum mengenal Allah Ya Allah jangan sampai orang-orang Jepang yang mana, mana siapkan habiskan seluruh umurnya Untuk memudahkan hidup kita Semua produk terbaik mereka mobil, AC, semua motor hari-hari kita pakai Pernah nggak ibu-ibu berkata ya Allah orang Jepang yang bikin mobil ini beri mereka hidayah ya Allah Pernah bu? Gak pernah? Ya Allah kasihan orang Jepang ya Kalau ada satu orang manusia hadirin mulia yang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukan Allah. Yang zalim orang Islam. Yang zalim saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua zalim. Kenapa? Karena kita telah tinggalkan kerja dakwah. Dulu orang beriman di di dunia ini cuma satu orang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendirian. sekitarnya orang kafir Quraisy. Dapat perintah dakwah. Ya ayyul mudassir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah rabb Allah taala. Langsung datang kepada istrinya Khadijah katakan, la ilaha illallah. Datang kepada karib kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Islam. Datang kepada sepupu beliau Ali bin Abi Talib ajak kepada Islam. Sehingga sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat hadirin mulia, kurang lebih 124 ribu orang tashkilan beliau, sahabat dan sahabiah, yang memiliki lentera hadirin mulia yang berbeda-beda kualitas cahaya yang itu yang bergerak menerangi dunia. Da'wah. Ternyata rahasianya hadirin mulia, Allah katakan kita semua sebagai khairah umat, karena Allah beri tanggungjawab Rasulullah kepada kita kerja yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW adalah kerja yang sama dengan kerjanya Rasulullah SAW. Sama. Di dalam Al-Quran diceritakan hadirin mulia bagaimana Allah perintah Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa AS diperintah berdakwah kepada Fir'aun. Ayah angkatnya yang zalim. Sementara dalam keadaan hadirin mulia Nabi Musa sedang diburu sama Firaun, mau dibunuh. Dan Nabi Musa alaihissalam salam hadirin mulia kalamullah Beliau ini punya uzur tidak fasih dalam berbicara. Sehingga hadirin mulia dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku pergi berdakwah dengan kakakku Harun. Nabi Musa alaihissalam salam berdoa supaya bisa ditemani oleh saudaranya Harun. Ulama sampaikan hadirin mulia itu doa tidak dikabulkan awalnya satu kali berdoa dua kali tiga kali sampai kurang lebih dua belas kali berdoa hadirin mulia baru Allah kabulkan pergi berdakwah dengan Harun dengan syarat Harun harus dilantik dulu jadi nabi kalau bukan nabi nggak boleh pergi-pergi dakwah pak dulu kalau bukan nabi kerjanya cuma ibadah yang berdakwah ini hanya nabi-nabi saja. Pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi sampai hari. Tapi kalau ada orang hari ini yang mengaku nabi hadirin mulia, nabi palsu, halal darahnya. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia? seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pak, dakwah ini bukan profesi bu. Ha? Tapi apapun profesi kita semua kita wajib berdakwah. Hmm, jangan jadikan dakwah profesi. Saya profesi saya seniman bu, saya bukan ustadz. Saya tadi merasa disanjung dipanggil ustadz-ustadz, masya Allah. Amin, saya terus bilang Ustaz Dery, amin Tolong diaminkan Bu, biar jadi Ustadz. Saya cuma pendakwah. Apa yang saya sampaikan yang saya pernah dengar, yang saya tahu, yang saya amalkan. Kalau mau tanya hukum hakam nanti ada Habib Hussein, itu ustad Kalau beliau anak, saya dibilang tadi anak Ben Bu. Saya kenal dakwah ini hadir mulia asbab pengorbanan jamaah-jamaah yang datang ke Bali. Jamaah-jamaah dakwah. Ibu mau dengar cerita nggak gimana saya dapat hidayah? lebih kita cerita-cerita saja dan ini bisa dipahami bahwasanya dakwah itu mudah pak dakwah itu mudah pak lebih mudah daripada naik motor dakwah itu lebih mudah daripada bawa mobil orang buta nggak bisa bawa mobil kan tapi orang buta bisa dakwah orang lumpuh tidak bisa bawa motor dan sebagainya tapi orang lumpuh bisa dakwah bahkan orang bisu yang tidak bisa bicara bisa dakwah jadi hadirin yang mulia saya hijrah hadirin mulia dari Padang. Saya lahir di Padang. Hijrah punya cita-citanya aneh, unik. Kalau orang Padang kalau merantau, cita-citanya mau bikin rumah makan Padang, jualan ikat pinggang, jualan plastik macam-macam kan. Saya cita-cita saya pengen jadi anak metal. Wah, wow. anak metal aja. Pokoknya kemana-mana biar dibilang nih anak metal nih, teres. Saya mau bikin band. Band yang bukan hanya Indonesia, saya pengen manggung di Amerika. Karena suka nonton video-video MTV semua, oh ini band keren nih. Wah, ya Allah, saya mau mau pengen manggung di sana nih. Saya tinggalkan kampung halaman hati mulia. Orang tua saya tidak izinkan pergi. Karena orang tua saya pengen saya kuliah di IAIN sebab karena bapak saya itu IAIN Fakultas Dakwah. Hmm? Jadi anaknya mesti lebih hebat sekolahnya daripada bapaknya. Tapi saya bilang saya cita-cita saya bukan mau jadi ustadz. Saya mau jadi artis, hmm? mau jadi artis dari padang dari kampung, minta duit pergi merantau nggak dikasih, ada truk pergi ke Jakarta, saya bilang bang saya numpang ya, saya numpang, jadi naik truk merantau, saya di Jakarta bikin band, band metal, namanya Gibraltar, kemudian gabung dengan band yang waktu itu lagi naik daun, di Jakarta paling gini-gini aja, ke Bali ya, ente. Kalau di Bali kemungkinan ketemu lagi manggung dilihat bule ada. Saya bilang, wah oh, benar juga nih. Saya ke Bali. Di Bali bikin band lagi. Born by mistake namanya. Hmm. Subhanallah hadirin mulia. 98 ke Bali. Dari 98 itu saya sudah mulai didatangin tuh sama jamaah. Karena di Bali ini orang Islam sedikit bu. Jadi setiap ada rombongan-rombongan dakwah, jamaah tablik datang hadirin mulia ke sana. Nama saya pasti ditulis. Huh? kan kan yang didatangi itu orang-orang Islam semua. Pertama nih dakwah nih urgensi kepada orang Islam. Kalau kita dakwah kepada orang non-Islam itu seperti orang jual obat kurap tapi dia kurapan. Hmm? Ya, Pak. Kita aja orang berteduh di rumah kita sementara rumah kita bocor. Nanti dia masuk, hujan basah juga, ah keluar aja dah. Lihat gak orang masuk Islam terus keluar lagi? Kenapa? Karena dilihat orang Islam nggak bayar hutang, orang Islam tukar nipu, orang Islam macam-macam. Nah, maka sekarang perlu kita datangi orang-orang Islam supaya suruh dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini orang Islam sedang berdiri di sebuah pintu bangunan. Orang mau masuk terhalang. Jadi kita datang, bu, masuk bu yang benar bu. Ini orang mau masuk terhalang gara-gara ibu, gara-gara bapak. Kalau nggak keluar yang benar, jelas. Jangan di pintu berdirinya. Ah, jadi gitu hadirin mulia. Pertama didatangin saya ini apa sih maksudnya orang-orang jenggot-jenggot ini datang sama saya? Saya so, rambut saya masih gondrong. Tapi ini orang Islam ini, dia bilang. Satu kali ada jamaah hadirin mulia dia datang dia datang ke tempat saya konser. Jadi hadirin mulia. Jadi dia bisikan di telinga saya waktu itu, brother, dia pakai bahasa Inggris. Dia terjemahan dia saya sampaikan. Kamu orang mulia katanya. Gitu. Ini kata da'i yang mengajak saya pertama kali hadir mulia. Saya bilang orang mulia. Ini seumur hidup baru kali ini orang bilang saya orang mulia. Hah? Saya di kampung di marah-marahin sama ibu-ibu karena musiknya keras terus. Gitar-gitaran ini anak siapa, ini cucu siapa. Ini. Wah, Pokoknya nggak nyaman lah kalau di padang jadi anak metal. Hm? Di Bali saya dibilang orang mulia. Saya bilang kenapa? Dibilang karena di hatimu ada kalimah. La ilaha illallah kamu calon raja di surga. Masya Allah, teman-teman senang hati saya ini calon raja di surga nih. Jadi bu, itu pertama tuh keinginan saya. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali didatangi. Gak bosan-bosan saya bilang nih kamu nih yang gaji siapa? Datang jauh, jauh dari kadang dari Australia datang, kadang dari South Afrika, kadang dari England, kadang dari Malaysia, dari Pakistan, India, dari Jakarta. Setiap ada rombongan dakwah datang ke Kuta, ke Bali, itu pasti saya didatangin. Pertama saya nggak suka, kalau dia datang saya sembunyi. Oh, ini datang lagi nih jenggot nih. Pasti ngajak ke masjid lagi nih, ngajak ke masjid. Ngajak ke masjid nggak main-main pak, lima waktu berjamah di masjid katanya. Saya bilang, aduh bang, ini Bali bang. Kalau di Bali ini orang bisa Jumatan, itu wali Allah. Ini mau ngajak lima waktu di masjid, azannya gak kedengaran di sini. Terus dia bilang gini, memang perkara yang susah itu Hmm? Perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Tapi perkara yang mudah kalau tidak diniatkan akan jadi susah. Saya mikir juga, oh berarti selama ini saya nggak niat ke masjid ini. Itu gimana caranya? Pokoknya kamu latihan dulu. Tapi boleh nggak? Saya kalau ke masjid, saya saya nggak mau pakai jubah, nggak mau pakai itu gaya-gaya orang Arab itu saya nggak suka. Nggak gaul. Saya ke masjid, saya mau dengan gaya saya sendiri. Dibilang boleh-boleh aja. Sekarang tuh orang nempelin tangan di masjid, Bu. Itu suatu hidayah besar, itu luar biasa dahsyatnya. Dia mau nyandar di masjid nih, itu suatu kebaikan yang luar biasa. Perlu kita hargai. Dia bilang, "Boleh, Der, tapi syaratnya kamu harus tiga hari di masjid." Hah? Tiga hari? Orang Jumatan saya datang paling terakhir, pulangnya paling awal, itu udah gelisah. Ini mau 72 jam. Itu awal hidayahmu. Akhirnya saya memaksakan diri, saya niat sungguh-sungguh. Saya -sungguh, itikaf tiga hari di masjid di Bali. Handphone mati. Di tiga hari pikir nih, khususkan minimal satu kali seumur hidupmu kamu tiga hari di masjid. Luangkan waktu bermesraan dengan Allah, memperbaiki diri. Ini bu logikanya ke orang kalau di dalam masjid nggak mungkin maksiat matanya terjaga dari maksiat, telinga terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat, pikiran terjaga dari maksiat, tiga hari nggak dengar musik, tiga hari nggak ngomongin orang, tiga hari nggak lihat wanita yang bukan mahram di masjid, tiga hari sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, tiga hari ngeliat orang kayak menangis nangis doa taubat kepada Allah. Hari pertama saya nggak suka, gelisah saya mau kabur nih kabur nih. Tapi gimana? Dihalangin teman-teman di saya karena udah lihat tiga hari. Saya so, pertama udah cukup kebanyakan nih bang takut nggak bisa ngamalin tapi bilang udah satu hari aja ya jangan. Hari kedua udah mulai nyaman nih. Hari ketiga saya nggak pengen pulang bu. Ternyata tempat yang paling nikmat di dunia itu di masjid. Ini rumahnya Allah, istananya Allah. Saya nggak mau nangis, nggak mau pulang. Rambut saya dreadlock tuh, kayak pemarli itu nggak bu. Saya so, pulang ya Allah. Mulai saya berubah cita-citanya pak. Yang tadinya cita-citanya pengen manggung ke luar negeri, pengen jadi anak metal, macam-macam. Sekarang cita-citanya berubah. Setelah itikaf. Pengen masuk surga. Masya Allah. Pengen manggung di surga nanti. Kalau di surga manggung penontonnya beda dari semua, Bu. Nggak ada bapak-bapak. Nggak -bapak. boleh masuk. No entry. Pokoknya beda dari semua, Pak Subhanallah, karena cita-cita saya berubah, idolanya pun berubah. Dulu saya metal-metal itu karena ada idolanya, Bu. Saya niru orang bule yang nggak jelas agamanya apa. Dia gondrong nambu, saya gondrong. Dia pakai hitam hitam, saya pakai hitam hitam. Merek sepatunya saya tiru. Merek gitarnya saya lihat di poster, saya, saya beli cari gitar itu. Kalau semua ditiru. Jadi kalau orang mencintai seseorang, nih Bu. Orang kalau cinta sama satu orang, dia akan mengikuti dan meniru-niru orang yang dicintainya. Sekarang kalau saya ngaku cinta sama Rasulullah, ngaku saya kan ngomong kan mudah bu. Ngaku cinta sama Rasulullah, sementara saya tidak mengikuti kehidupan Rasulullah, berarti pengakuan cintanya dusta. Ya bu ya? Maka saya tanya sama Ustaz, Ustaz Nabi itu gimana sih? Oh begini. Sunahnya Rasulullah itu begini dari bangun tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi begini. Nabi, Nabi kalau bangun tidur tuh dia ingat Allah, dia baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa nusyur. Bangun tidur, Bu, malaikat catat pahala. Masuk toilet pun diajarkan Nabi, masuk kaki kiri, baca doa. Keluar pun masuk kaki kanan, keluar dengan kaki kanan, baca doa. Bercermin, ada cara Nabi bercermin, ada doanya. Mau makan cara Nabi, ada doanya. Keluar rumah cara Nabi, ada doanya. Naik kendaraan cara Nabi, ada doanya. Jalan mendaki, ada doanya. Jalan menurun, ada doanya. Jalan belok-belok, ada doanya. Lewat jembatan, ada doanya. Allah semua ternyata agama kita paling banyak doa aja bu. Mau masuk pasar pada doanya. Ibu-ibu kan suka shopping nih ke mall. Pasar ya. Eh? Masya Allah ini satu amal kebaikan yang luar biasa. Kalau saja masuk mall baca doa. Tahu nggak doanya bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumit. wa huwa ala kulli Satu juta kebaikan. Alfi alfi hasanah. Masuk pasar, kalau ikut cara Rasulullah, Subhanallah, karena berzikir di tengah pasar itu hadirnya mulia, itu pahalanya sangat besar. Ibu-ibu tahu nggak harga air di padang pasir itu mahal. Jadi ketika kita ingat Allah di tengah majlis lalai itu nilainya beda. Subhanallah. Sampai cara tidur lagi ingat Allah. Saya bilang, oh, kalau begitu saya mulai hari ini saya mau hidupkan sunnah Nabi, saya mau hafal itu doa semua. Tapi susah di rumah, oh, makanya masya Allah, belajar lagi, datang kepada ulama, datang kepada kiai. Habis waktunya Bu. belajar. Ini tobat betul-betul nih, saya... jadi gini Bu. Waktu dulu, orang yang dakwah sama saya menceritakan ini maksiat salah, saya nggak suka akhirnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara yang dia larang-larang sama teman saya yang berdakwah sebelum itu, hadirin mulia, sesuatu yang saya sukai. Orang kalau disuruh meninggalkan kesukaannya nggak mau bu, ya bu ya. Tapi ini teman-teman yang dakwah yang datang-datang ke rumah-rumah saya itu, bu, ke tempat studio saya itu, dia nggak melarang hobi saya. Ini ajibnya ini. Dia cuma mengajak kepada ketaatan. Waktu itu dia bilang, subhanallah, saya ingat tuh, satu orang manusia tidak akan pernah mau meninggalkan manisnya maksiat sebelum merasakan manisnya taat. Jadi bagaimana caranya kita mengajak manusia pegang tangan orang sebanyak mungkin ajak kepada ketaatan. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya taat hadir mulia, nikmatnya salat, nikmatnya baca Al-Qur'an, ini maksiat nggak berminat lagi. nggak pengen, Bu. Karena nikmatnya taat itu dibandingkan dengan nikmat maksiat seperti tetesan air berbanding samudera yang luas. Wallahi kata Rasulullah SAW celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas dan lihatlah satu tetes air yang menempel di ujung jari kalian, hadhihi dunia. Ini nikmat agama itu nikmat tertinggi hati mulia yang Allah beri kepada manusia. Bahkan nikmatnya bukan hanya di dunia. Nanti dikubur ibu-ibu rasakan, di masyar, di sirat, bahkan di surga selama-lamanya. Subhanallah, mulailah ibu. bapak-bapak ibu-ibu heran nih dari dia anak metal, anak band, kenapa sorbanan pakai jagor kayak kiai, kayak kaya habib gini. Sekarang saya ini lagi tergila-gila sama Rasulullah. Ngefans berat. Saya lagi tergila-gila sama ulama. Sama habib-habib. Kalau saya lihat Kiai, oh ya Allah saya pengen seperti itu. Jadi saya sering minta maaf sama Kiai, maaf pakaian saya sudah kayak gini, ilmunya belum seberapa. Doakan si PSB saya jadi Pak Ustadz, seperti itu. Cuma gak apa-apa, pokoknya amal, amalkan apa yang kita tahu, nanti Allah akan beritahu 10 ilmu yang tidak kita ketahui. Masya Allah. Bu, sekarang berapa banyak ilmunya yang belum diamalkan? Mulailah yang, yang paling sederhana dulu, cara minum. Mulai hari ini ganti bu, cara minum yang biasa tangan kiri ke tangan kanan itu memindahkan minum dari tangan kiri ke tangan tidak mulia perlu pertolongan Allah saya tiga bulan prosesnya memindahkan itu saya pernah ngasih pengajian ya bu tato ibu tuh minum dari tangan kiri dia minum kenapa sudah puluhan tahun ini menjadi habit kebiasaan buruk kita maka perlu banyak-banyak menangis kepada Allah Banyak-banyak berdoa Ya Allah beri saya hidayah Ya Allah tambahkan hidayah Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan agama secara sempurna Agama ini bu, pak Kalau diamalkan gak sempurna gak enak Kenapa sekarang orang kita aja amal agama dia gak berminat Dia bilang gak enak Kenapa bu? Karena gak sempurna ada yang kurang diamalkan Kita bawa mobil ini mobil build up harganya miliaran. Tapi satu mobilnya nggak satu ban ya nggak ada anginnya. Coba bawa bu, enak nggak bu? duh, duh, nggak duh, duh. enak. Apalagi itu mobil nggak ada setirnya, gasnya ada atau nggak ada remnya lebih parah lagi. Jadi jangan meremehkan amalan ini sekecil apapun itu amalan jangan diremehkan. Kalau kita bu belum mampu mengamalkan kita doa sama Allah ya Allah saya belum mampu tolong bantu saya Allah biar bisa mengamalkan. Jangan diremehkan, oh itu kan cuma sunnah Kan sering kita dengar gitu bu ya Bu, bang Kenapa bang nggak ini bang Oh itu kan sunnah Kita sama sahabat radio lawan Para sahabat mengamalkan sunnah Karena itu sunnah Namun kita meninggalkan sunnah Karena itu sunnah <tuh> Itu bedanya pak Sekecil-kecil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berharga dari surga. Pak, surga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhbi Allah pasti akan mencintai kalian. Bodo orang mau bilang apa bu jujur bu saya nggak marah kok jawabannya ibu kalau ngeliat saya jalan di mall apa yang kebayang di, di otaknya ibu teroris oh jujur benar ini musuh-musuh Islam hadirin mulia dia bikin propaganda melalui media dakwahnya ini alhamdulillah ada TV rasio ada dakwah yang alternatif Mengalihkan itu, tontonan-tontonan yang gak mendidik. Subhanallah. Dibikin image di televisi, orang yang berpakaian sunnah, orang yang berpakaian cadar, ah, itu teroris. Yang pakai janggut. Ibu huh? ya? Iya pak ya? ya saya pun kadang-kadang, saya jalan di mall. Saya lihat bayangan saya, saya kaget. Saya pikir ada teroris. <laughs> saya lihat bayangan saya, saya kaget. Subhanallah hadirin mulia Ini Nabi SAW telah mensinyalir 1400 tahun yang lalu Di akhir zaman itu hadirin mulia Memhidupkan sunnah seperti menggenggam bara api Panas, nggak enak Saya sering nangis bu Orang jalan, be Terus dilihat orangnya berkurangan Dia berkurangan Karena kita lewat kan, dia matanya dingin bu Terus mulut dingin Mulutnya dimonyong-monyongin Nabi-nabi lewat, teroris lewat, terlalu ngobong itu, terlalu ngebom itu. Biarin mereka ngomong apa? Mulut orang kan banyak bu, tangan kita cuma dua. Kan gak mungkin kita tutup mulut semua orang? Ya udah tutup aja kuping deh. Ah. Makanya sunnahnya dakwah itu hadir mulia, azan itu kan dakwah yang sempurna. Sunnahnya apa? Tutup telinga. Itu Nabi ajarkan. Kalau orang azan itu sunnah menutup kuping. Makanya kalau sudah mulai dakwah, apa kata orang terserah bu. Kamu kan gila, ya nggak apa-apa. Kamu kan teroris, hmm, ya nggak apa-apa. Amin, mudah-mudahan Allah ampunkan bapak dapat hidayah semua. Kalau dikritik orang jangan balas mengkritik. Kalau anjing menggonggong jangan digonggong balik. Eh kamu mentang-mentang kamu anjing bisa gonggong, -gong? emang saya nggak bisa. Huh? Kalau ibu-ibu digigit anjing jangan balas gigit. Ya pak. Terus gimana dong Ustaz? Masa kita sabar terus? Jangan sabar. Ibu lempar itu anjing sama bunga. Tapi pastikan potnya ada di sana sekalian. <laughs> Kalau udah kelewatan ya begitu Pak. Masa gini ter dikit-dikit di teroris dikit diejek di semua. Subhanallah. Tapi sabar. Sabarnya kita, panasnya kita tuh hadiahnya surga. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Di tengah rusaknya umat kata Rasulullah di tengah rusaknya umat dia masih berpegang teguh. Dia nggak peduli kata orang, dia tahan hinaan orang, cacian orang, ejekan orang. Saya pernah diludahin juga, bu. Di Bali saya dapat hidayah itu langsung bom Bali, bu. Jadi orang setiap lewat, "Woi, Amrozi mau semudra." Terus digituin, "Teroris, teroris." Lampu merah, lewat mobil. aduh Aduh, ya Allah, saya mau Jumatan, gimana ceritanya? Tapi waktu itu saya cuma terharu, ya Allah, ini kan sunnahnya Rasulullah. Ini sunnah yang sangat besar Allah berikan dengan gara-gara pakaian sunnah. Subhanallah, sabar. Ini falahu ajru mi'at pahala bagi mereka 100 orang mati syahid. Wah main-main Pak, pahala satu syahid itu surga. Ini 100 mati syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya berjanji sedemikian rupa. Masa ibu nggak percaya? Di dunia ini sementara saja, susah-susah sementara, sedih sementara, apapun sementara di dunia ini hatimu. Nah, Wala saja di dunia ini santai aja gitu. Mau kaya mau miskin asal mati masuk surga. Mau jadi keset pun di dunia bu, mau sabar-sabar aja lah, paling 60-70 tahun. Satu hari akhirat itu perbandingnya 1.000 tahun dunia. Huh? Subhanallah. Jadi singkat cerita hadirin yang mulia, saya mulailah merasakan indahnya Islam. Di Bali, di Pantai Kuta, di Legian, di desa saya itu ada ratusan diskotik. Satu desa, ratusan diskotiknya. Mau tidak mau hadirin yang mulia itu akan jadi serana dakwah, sialahan dakwah. Jadi dakwahnya emang agak aneh, saya jarang ceramah-ceramah gini nih. Kebanyakan dakwahnya datang kafe, datang sama orang yang gak minat. Jadi kalau dakwah ini sama orang yang suka nih calon ahli surga semua, amin. Nah. enak, didengerin, anggu-anggu. Coba kalau datang sama orang yang gak suka bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nah. bang. Ya tuh poin aja dah. Apa? Tuh poin aja. Bang kita mau silaturahmi bang. Iya 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 cepat cepat saya mau buru buru nih dakwah sama orang yang gak minat wah oh, itu baru datanglah romantika dinamika subhanallah baru perasaan subhanallah hati tercabi cabi nabi diludahin dilempar batu dikasih kotoran ontah hadirin dibilang majinun, dibilang tukang sirah sebagai itu karena nabi dakwah kepada orang yang tidak suka dakwah ini artinya apa pak mengajak mendatangi umat bukan didatangi mendatangi, mengajak, bukan diajak. Kepada siapa? Seluruh manusia. Di mana? Di seluruh dunia. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, eh, semua. Venezuela. Terus dipikirkan, Bu. Ibu-ibu, saya minta tolong, Bu. Setiap malam kalau salat tahajud doa, ya Allah, doa hidayah seluruh alam. Ibu sebut satu persatu nama negaranya. Di Brazil, ya Allah, tolong hitungkan hidayah. Di Prancis, turunkan hidayah, ya Allah. Ya Allah Obama kasih hidayah ya Allah Ya Allah Presiden Jokowi ya Allah, Allah Semua Allah. amalkan agama dengan sempurna ya Allah Ahok masukkan ke dalam Islam ya Allah Kasih hidayah ya Allah Itu hidayah Jangan benci orangnya Benci kekafirannya Orangnya kita sayangi Masa dokter ngeliat orang sakit Oh ini kita matiin aja dah orangnya sekalian nih Bunuh penyakitnya bukan orangnya Jadi bu, jadi da'iyah itu begitu hatinya harus luas seperti dan Kalau boleh ada benci-benci sama orang. Kalau orang zolimi kita malam-malam doakan ya Allah, saya mau tidur ya Allah, saya maafkan semua orang yang menzolimi saya ya Allah, tolong ampunkan kesalahan mereka ya Allah, beri mereka hidayah. Bisa nggak amalkan itu bu? Ini ajal datangnya tiba-tiba bu, pak. Jangan sampai kita mati membawa dendam. Jangan sampai kita mati membawa kebencian kepada orang. Ini urusan di akhirat itu repot bu. Kita harus selesaikan muamalah, muasyarah kita dengan orang di akhirat. Ini nggak main-main triliunan manusia. Kita mau cari kemana orang tuh yang utangnya belum kita bayar. Yang barang yang dipinjam belum dibalikin. Gara-gara omongan kita, satu kata, kita sakit hati orang, dia berminggu-minggu nggak tidur bu. Kita enak tidur. Makanya Allah Ta'ala tuh zat yang maha pengampun hadir mulia. Tapi dengan syarat manusia yang kita zalimi harus memaafkan kita terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang yang masuk neraka gara-gara menzalimi kita. Bu, bu. kasihan bu. Jika ada orang nggak bayar utang sama kita, gitu, ya Allah, ya Allah ikhlasin dah. Jangan nanti di akhirat dia nanti masalah, nanti kasihan. Jangan pulang, oh, ya udah, kalau dibayar di akhirat nanti bayar. Jangan gitu bu. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita maafkan dosa-dosa orang lain kepada kita, Allah ampunkan kesalahan kita. Kan enak jadi orang baik, Bu. Jadi orang kok benci aja sama orang ah oh, ini. Satu kebaikan orang, 99 keburukannya dia, Bu. Lihatlah kebaikannya. Ada satu kebaikannya. Satu keburukan kita, 99 kebaikan keburukan kita. Eh, satu ke, keburukan kita, 99 kebaikan kita. Lihatlah keburukan kita. Itu yang Nabi ajarkan, dua mata Allah ciptakan, satu mata melihat kebaikan orang, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Ya, Bu. Ini ada yang tidur kan nih? Pak, angkat kepalanya, Pak. Bu, uh, mendengar ini dengan mata. Ini ada yang tidur nih. Coba angkat kepalanya, bangunkan, Pak. Ini mata ini sama kuping punya punya kabel, Bu. Kalau matanya ketutup, kupingnya ketutup juga. Pertamanya anggu-anggu nih, eh, bener nih, oh, ajib nih, oh, masya Allah nih. Eh tidur. Kita belajar mendengar dengan mata ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan hadirin mulia? Kita harus keluar, keluar dari masjid ini, tebar rahmah. Ketemu orang masya Allah, assalamualaikum. Jadi orang baik saja. Kasih sayang sama semua orang. Maafkan orang yang bersalah. Balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, saya sekali belajar dari pohon mangga bu. Satu orang wali Allah kan jalan. Ada suara. Gunung Mislana. Jadilah seperti saya. Jadilah seperti saya. Dia bingung ini siapa yang ngomong ini. Gak ada orang di sini. Tahu-tahu pohon mangganya bicara. Dia bilang eh, hey, ente yang ngomong. Iya. Bu. Kenapa saya harus seperti kamu? Itu setiap hari orang lewat sini lempar saya sama batu, saya balas dengan buah. Nah. Belajar dari pohon mangga bu. Kalau balas kebaikan kebaikan, maaf ya, itu anjing bisa bu. Anjing bisa. Anjing itu kita masih ma kasih makan satu kali, kita pukul sembilan kali, dia ingatnya satu kali. Ini orang pernah ngasih saya makan. Tapi kenapa kita manusia kadang-kadang dikasih makan sembilan kali, dipukul satu kali, ingatnya satu kali juga? Ini kurang ajar nih orang. Padahal kebaikan udah banyak. Nah, jadi bapak ibu. Ada empat karakter, empat karakter binatang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbeda-beda. Yang, yang satu yang dicintai oleh Allah Taala, tiganya kurang, bahkan dibenci ada. Satu karakter yang paling dicintai oleh Allah Taala itu adalah seperti lebah. Ya pak, apa ciri-ciri lebah? Dia suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Ini seperti ini nih, lebah nih. Dia berkumpul di tempat yang indah-indah dan selalu menebar rahmah. Dia pasti akan berikan madu, asal tidak diganggu. Hmm, itu lebah. Kalau diganggu, dia serbu. Dia kalau kita nggak diganggu, orang mau santai aja. Lebah seperti itu. Dan Allah Ta'ala mencintai sehingga satu surah di Al-Qur'an pun surah lebah. Semua bisa belajar dari lebah. Kemudian yang kedua kalau karakter manusia jangan sampai kita begini seperti lalat. Bapak tahu lalat? Lalat tuh suka berjamaah tapi di tempat yang jorok-jorok. Dia berjamaah juga pergi ke sampah tempat ini semua. Ini kalau lalat datang dia bawa masalah, dia bawa penyakit, meresahkan. Kalau dia nggak ada orang senang. Jangan sampai kita seperti lalat. Terus ada karakter manusia hadir mulia seperti anjing. Anjing ini nggak suka berjamaah, dia kemana-mana sendiri aja, rakus. Temannya makan nih, dia lagi makan, temannya mau ikut makan dia gonggongin. Jangan sampai kita seperti ini. Kemudian yang keempat yang paling berbahaya karakter seperti babi. zalik. Ibu-ibu tahu babi? Itu kalau babi, saya kan di Bali itu banyak yang lihat babi itu. Masuk ke sebuah kebun yang sangat indah, ada kebun strawberry, ada kebun yang bagus bunga mawar dan sebagainya. Itu babi nggak terkesan sama yang indah-indah. Dia masuk ke sebuah kebun itu yang dia cari apa? Comberan. Jadi orang yang suka mencari keburukan-keburukan orang lain, ah, itu bahaya itu. Mesti banyak-banyak bertaubat. Ini kan majelis bagus nih. Ah, kalau ada orang punya karakter seperti babi, dia cari dia duduk dia catat, dia cari yang salah-salahnya. Hmm? Ini ada ceramahnya Ustadz tiga jam nih. Ada satu salah, dia catat. Cis! Di Stabilo. Direkam, di-cut, dipotong, di-upload Youtube. Itu babi. Itu karakter seperti babi. Nggak terkesan dengan kebaikan. Yang dia lihat cuma keburukan, keburukan, keburukan. Pala Nabi mengajarkan kita untuk selalu melihat kebaikan orang lain. Inilah keburukan kita. Anggap orang oh, ini Pak Bu lebih baik dari kita. Bisa nggak Bu? Nah, ini saya ajarkan satu kalimat nih. Ini sering saya sampaikan kalau saya terus ya Ibu-ibu sama bapak tolong diikuti tapi yang keras suaranya. Bisa nggak? Ayo. Bismillah. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Titik. Nggak ada komanya. Udah. Itu kalau bisa diamalkan tuh kalimat, insya Allah jadi wali Allah semua. Kita buat amal yang terbaik, pengorbanan yang terbaik, semua yang terbaik setelah kita buat yang terbaik kita merasa hina dalam pandangan Allah. Hinakan diri kita sehina hinanya dalam pandangan Allah maka Allah akan angkat diri kita semulia mulianya dalam pandangan manusia. Ibu suka nggak orang sombong bu? Hah? Orang kaya nih, dia cantik, dia kaya, dia haji tiap tahun, dia bangun masjid tapi sombong, suka nggak? Eh ente nggak tahu. Kamu nggak tahu. Saya haji dan 16 kali loh. Eh, jangan remehkan saya. Gini-gini loh. Jangan. Tidak ada alasan bu untuk sombong. Tidak ada alasan sedikit apa yang mau kita sombongkan. Pak, apa yang mau disombongin pak? Sementara di ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Diginin, eh ketombe keluar. Di mata, bagus tidur, ada kotoran mata. Hidung ngeluarin kotoran, Mulut coba gak disikat disik, 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 disik tiga hari bu Abis itu senyum sama suami Yang Gimana kira-kira bu Kuping keluar kotoran nih kulit kalau gak dimandiin kotoran semua Depan belakang keluar kotoran Bulanan perempuan datang setiap bulan Apa yang mau kita sombongkan Ketakuan yang buat orang mulia Bukan jasadnya Bu manusia ini kalau tidak ada iman hmm. kalau manusia ini tidak ada iman dikatakan dalam Al-Quran mereka lebih hina dari binatang balhum adol lebih hina dari binatang kalau manusia ini beriman dan beramal soleh mereka lebih mulia dari malaikat ini manusia membingungkan kalau baiknya lebih baik dari malaikat kalau jahatnya lebih jahat dari binatang bahkan lebih jahat dari iblis ini manusia coba bu, ibu tahu biri-biri gak bu? Biri-biri itu -biri banyak di New Zealand Di Selandia Baru Itu biri-biri Setiap berapa bulan dicukur bulunya hmm? Itu bulu bidadari Biri-biri Itu mahal harganya Nah sekarang ibu pulang nih Biri-biri oh, aja bulunya laku Masa bulu gua enggak huh? Pulang cukur tuh bulunya tuh Kumpulin, eh ini bulu artis loh Ada harganya gak bu? kulit sapi, kulit kambing, kulit kuda, kulit kelinci, kulit ular, kulit buaya, kulit babi, itu ada harganya bu. Nah, coba bu nanti kalau orang menilai dikulitin bu, terus disama, ini kulit manusia loh, ini tas dari kulit manusia, ada nggak harganya bu? Berapa harga kulit manusia? Kalau kau lupa kulit nyawa Pak, kumpulin? Nggak ada harganya. Daging sapi berapa satu kilo bu? 100 ribu. Ini ibu hubung nih tetangga kita meninggal, nah, dia duitnya nggak ada, kerabatnya yang ada, pada repot nguburin kita bagi bagi nih dagingnya. <laughs> daging manusia kira-kira kalau dibagi ada yang mau nggak bu? Apalagi dijual. Burung walet dia terbang ke sana kemari, itu air liurnya burung walet itu puluhan juta harganya satu kilo. Ah, gua masak kalah sama ayam walet sih, mau botol aqua, tua, tua. Kira-kira air liurnya presiden satu kilo berapa harga ibu? Enggak ada harganya manusia. Di mana harga manusia? Takwa. Itu harga iman bu, sebesar zarah. Iman sebesar debu Allah subhanahu wa ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia Itu harga iman Berlian sebesar debu tidak ada harganya Emas sebesar debu tidak ada harganya Tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia nah, Maka kita harus usahakan iman kita Tingkatkan iman kita hari-hari Meningkat, 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 meningkat terus Bagaimana cara meningkatkan iman kita hadirin mulia Rasulullah SAW ajarkan kita Akthiru min qawli, La ilaha illallah banyak-banyaklah ucapkan kalimah "La ilaha illallah". Ulama menafsirkan, ucapkan itu dua, bak. didakwahkan dan dizikirkan. Kalau ibu-ibu ketemu orang, jangan zikir juga, dakwah sama dia. Dakwah, dakwah ini zikrul akbar, zikir yang paling besar. Ketemu pedagang, kasih tahu, eh, ini yang ngasih rezeki kita nih, Allah loh, bukan perdagangan loh. Bukan toko, mampu memberi kita rezeki dengan berdagang atau tanpa berdagang. La ilaha illallah. Ketemu orang pegawai kantor, eh, yang ngasih kita rezeki bukan kantor loh, brother, yang ngasih kita rezeki itu Allah. Hmm? La ilaha illallah. Lihat matahari, nafikan matahari. Lihat bulan, nafikan bulan. Lihat presiden, nafikan presiden. Lihat gubernur, nafikan gubernur. Lihat bupati, nafikan bupati. Lihat pacamat, nafikan pacamat. Lihat seluruh orang orang kaya nih, ini nggak bisa bantu saya nih. Allah yang bantu saya. La ilaha illallah. Bahkan Jibril alaihissalam tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah subhanahu wa taala. Bu, makanya kalau ada masalah jangan ingat dukun bu. Ini bisa bantu saya jangan. Ingat Allah. Ada masalah jangan ingat bang, ingat orang kaya. Ingat Allah. Allah pasti akan bantu kita. Syaratnya kita bantu Allah. Intan surullah yang surkum. Siapa membantu agamaku kata Allah, aku pasti akan bantu dia membantu agama Allah nih hadir mulia dengan dakwah. Bu, saya kehilangan handphone nih. Saya sedih handphone saya hilang. Gimana ciri-ciritanya untuk membantu saya? Cukup nggak dengan kata-kata, der sabar ya, terus hibur dipijit-pijit. Itu juga membantu, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Bukan itu maksud membantu. Orang yang membantu itu dia akan pergi, dia carikan tuh handphone dicari di mana-mana semua. Dilihat orang pegang handphone itu dikatakan, eh ini kan handphonenya Derry. Sini kembaliin, kembalikan kepada pemiliknya, kepada saya. Itu namanya yang bantu saya. Membantu Allah itu hadirin mulia. Sekarang sifat-sifat Allah telah dicuri sama manusia. Merasa bisa memberi rezeki, merasa bisa memelihara, sombong. Ini baju kebesaran Allah. Hmm? Ini hadir mulia telah dicuri oleh manusia. Bagaimana caranya hadir mulia kita membantu Allah? Kita ambil itu sifat kembalikan kepada Allah. Ngerti nggak bu? Jadi ibu, ibu hari ini dakwah saja. Satu orang yang dapat hidayah asbab dakwah kita itu akan cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang. Dakwah itu, Ustaz, Assalamualaikum. Dakwah itu mudah. Mudah. Kalau ada orang yang mengatakan, Bu, Pak, dakwah itu perlu ilmu, harus jadi ulama dulu, ente gak bisa bahasa Arab, gimana bisa dakwah? Harus ngaji dulu, harus habis Quran dulu. Berarti orang ini tidak paham apa maksud dakwah. Dakwah ini mengajak, bukan mengajar. Masa ngomong ayo, harus pondok dulu 10 tahun. Bisa nggak ngomong ayo, Bu? Ayo kemana? Ikut. Data tuh diajak ke atin, ngaji. Itu dakwah, ngajaknya ke sini itu dakwah. Sekarang ini ngaji nih. Sekarang ini ta'lim ta Belajar Kalau belajar perlu ahlinya Yang ngajar Tapi kalau dakwah semua orang bisa buat dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Hari pertama masuk Islam Apa yang beliau tahu Ashadu an ilaha Illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Keesokan harinya langsung sembilan orang Kes masuk Islam Sembilan orang Sekarang ibu-ibu yang sudah mengislamkan sembilan orang Angkat tangan ada hadiahnya, saya buat CD saya. Bapak-bapak, <gifat> angkat tangan. Ini kenapa bisa terjadi? Kita belum mulai dakwah. Kenapa belum terjadi? Karena kita hanya di komunitas orang Islam. Coba sekali-sekali pergi ke Eropa. Itu ketemu orang, -orang kafir semua. Tuh? Orang non-Islam semua. Ke Afrika. Ke, atau ke Bali lah. Pergi ke Cina. Saya bingung waktu pergi dakwah ke Cina Ustadz. Bingung bahasa Cina gak ngerti dia nggak bisa bahasa Inggris Tapi ini pakaian ini menandakan Islam Jadi kalau kita pergi jauh lah Kita keliling nih dakwah Itu selalu ada orang Cina yang ngikutin Dia ngikut di belakang kita Kemudian dia bertanya dengan bahasa Isyarat Hah? Dari mana? Kan bahasa burung nggak jelas Dia bilang Oh musalman, muslim muslim nah, kita pakai kertas dia Ajaran dia kelima Suruh dia ngucap Oh masya Allah brother, brother brother Oh muslim muslim kita gitu, dulu sahabat keliling dunia nggak bisa bahasa, Pak. Mereka dakwah dengan akhlak. Dengan akhlak. Jangan sampai, hadirin mulia, gara-gara kita, orang murtad, lebih parah lagi. Wah, nggak enak di orang Islam, lihat ente, katanya. Nah, orang murtad gara-gara kita bahaya. Makanya hati-hati kita, hadirin mulia, dalam bersikap, dalam ber berbuat. Perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki akhlak, hadirin mulia? Perbaiki iman. Karena akhlak yang mulia itu mutlak milik orang beriman saja. Orang tidak ada iman gak punya akhlak. Lo oh, kok bisa? Jadi kadang-kadang kita ter tertipu, kita tertipu. Datang ke satu toko nih, yang punya bukan orang Islam. Toko orang Islam waduh oh, ribet sekali lah, nawar aja susah. Tapi orangnya yang ini, yang non muslim ini kita datang ke tokonya dia, dia langsung bilang selamat pagi pak, ibu, apa kabar, sehat. I, anak gimana? Gimana silahkan duduk. mau minum apa panas apa dingin. Dalam hati kita langsung terkesan ini orang non Muslim, dia kafir tapi akhlaknya hebat nih. Kalah nih orang-orang Arab nih. Hm, datang kemarin ke toko orang Arab dicuekin. Ini datang ke toko dia nih dilayani dengan baik. Kita pikir itu akhlak. Itu sebetulnya tipu muslihat mereka tuh mindahin duit ibu-ibu ke kantongnya dia. Hm? Akhlak itu memberi tanpa pamrih. memberi kepada makhluk meminta kepada Allah itu akhlak. Jadi kalau buah itu mau kita punya pohon yang buahnya manis, nah ini ulama kan tamsilkan nih kalau Islam itu seperti sebuah bangun sebuah pohon, batang pohon itu iman itu akarnya, Bu, Iman itu apa akarnya, ibadah itu batangnya, muamalah itu ranting-rantingnya, muasyarah itu dedaunannya dan akhlak itu buahnya. Kita kalau mau punya pohon yang buahnya manis, kira-kira yang ada diperbaiki apanya? Akarnya harus disiram, dipupuk. Wah ini kan po ini buah nih kayaknya nggak seger ini. Wah gimana caranya? Kamu disemprot pakai air beras, di finishing, nah, dikasih lem, daunnya yang udah kuning-kuning di, diwarnain jadi hijau. Ini kamu pak. Ini tipu muslihat. Kalau hujan datang, panas datang, asli keluar. Saya pernah punya partner orang Yahudi di Bali. Kita punya bisnis sama-sama. Orang Israel, tapi dia punya paspor Amerika. Ini kalau kita nggak paham, saya nggak, saya pikir dia ini akhlak Rasulullah dia diambil. Kalau nawar barang lebih tinggi di atasnya. Dia tanya nih der, how much is? Saya bilang paling sepuluh ribu. 10.000 Menurutmu berapa? Dia bilang, namanya Zion Dia bilang 15.000 Kita tanya sama yang punya toko Ini berapa harganya bu? Dia bilang 8.000 Itu Yahudi gak mau beli 8.000 Dia bilang oke okay, no 10.000 Dia tawar lebih tinggi sebagaimana Nabi menawar hadir mulia Saya terkesan ini orang Yahudi tapi akhlaknya baik Ternyata akhirnya kita kerjasama hadir mulia Satu kali dia dirugikan Aslinya keluar Wow, yo, bla, 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 keluar aslinya. Astaghfirullahalazim. Benar kata Allah. Akhlak itu milik orang beriman. Gak bisa. Orang itu baik kalau mereka diuntungkan. Ya Ibu? Kalau orang beriman masya Allah dia dirugikan pun dia tetap baik. Seperti tanah diinjak-injak pun tetap beri manfaat. Tawa itu seperti bumi. Itu orang Islam. Jadi hadir mulia. Iman kita perbaiki. Bagaimana banyak-banyak dakwah. Ibu hari-hari ketemu orang. Fikir ini orang gimana bisa dapat hidayah setiap orang yang kita lihat kita pikir hidayah bisa nggak bu nonton TV nih ya Allah nih artis ini kasih dia hidayah ya Allah Hah? siapa sih kita lihat ya Allah beri dia hidayah ini doa nih gak main-main doa ini punya kekuatan yang luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya duduk di makam Madinah dan sekitarnya tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir kerisauannya dan doa beliau menembus seluruh penjuru mata angin sampai hari kiamat hari-hari ibu, ibu kan punya teman SD, teman SD, SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, itu kalau ditulis sepuluhan ribu namanya itu. Coba malam-malam bu, ini saya kasih amalan bu, pak, nih, siapkan buku kecil, tulis nama sahabat-sahabat kerib kita, ini perintah Allah. Wahansir Ashir akrabin. berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Nomor teleponnya enggak ada. Kalau ada nomor teleponnya coba telepon Ingatkan dia dunia sementara akhirnya selama-lamanya. Ntar lagi kita mati. Ingatin itu aja. Kita jangan jangan maksa-maksa, jangan keras-keras dakwahnya. Dakwah tetap harus dengan kelembutan. Dia nggak mau nggak apa-apa. Enggak tahu nomor teleponnya catat. Ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu punya amalan menulis 80 nama orang sahabat setiap hari didoakan. Saya dengar dari seorang ulama. Itu berdoa di ketika tahajud tuh sambil nulis nama orang tuh lain bu, air mata bisa netes. Ya Allah, ini, ini di mana dia sekarang di sahabatku nih? Hilang dia sekarang ya Allah, tolong ya Allah beri dia hidayah ya Allah. Tulis namanya. Saya suka nih sama artis ini ya Allah, tolong kasih dia hidayah ya Allah. Saya kadang kala kalau mikirin satu orang nih, itu bisa nggak tidur. Ya Allah gimana nih orang ini gimana ceritanya nih? Nah itu kerisauan, itu sunnah terbesarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah fikir umat. Bisa nggak apa ibu-ibu semua? Mulai hari ini, mulai memikirkan manusia di seluruh alam. Nggak bayar bu, itu gratis. Mikirkan orang berdoa tuh nggak perlu bayar. Sekarang coba nih, bapak-bapak naik kendaraan apa di sini? Ada yang mobil Korea, mobil Jepang, ada mobil Jerman, mobil Amerika. Hmm? Yang bikin motor nih ya Allah, yang bikin saya mudah, beri hidayah Saya pakai baju tukang jahit nih beri hidayah ya Allah. Saya lagi makan di restoran, nih. ibu lagi makan di restoran. Ini petani yang nanam padi ini kasih hidayah ya Allah. Itu amalan hati. Nanti di akhirat hadirin mulia Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan siapa-siapa saja yang dapat hidayah gara-gara doanya kita. Ya bu, ini luar biasa. Nah, mulai hari ini kita berdakwah berdakwah kalau nggak bisa jauh-jauh dekat-dekat saja. Saya nggak punya duit Ustaz, gimana mau pergi ke Eropa? Lu Eropa aja tiketnya kan 20 juta PP. Gimana cara? Ya udah. Sekarang gimana ceritanya kamu pikirkan ada orang yang berangkat ke Eropa. Bantu dia. Terus keluarga yang ditinggalkan bantu. Ini Islam harus tersebar lagi. Dakwah nih semua kita harus berdakwah bukan Ustaz saja. Semua kita. Pedagang harus berdakwah. Islam itu bukan merubah pedagang jadi petani, bukan. Bukan merubah petani jadi pedagang. Ataupun merubah seniman jadi pedagang, tidak. Bagaimana seorang kaya jadi dai, orang miskin jadi dai, orang pedagang jadi dai, petani jadi dai, seniman jadi dai. Bukan menjadikan orang miskin jadi kaya ataupun menjadikan orang kaya jadi miskin, bukan. Dakwah Nabi hari-hari meyakinkan para sahabat, kalian ajak orang kepada satu amal kebaikan kalian akan mendapatkan pahala yang sempurna dari orang yang mengikuti kalian. Makanya orang kalau nggak ada awah, pak, bu rugi. Berapa sih umur kita bu? cara ibu sekarang ngajak satu orang nih. Alhamdulillah dia dapat diri dia masuk Islam. Tahu-tahu satu orang nih ngajak seribu orang. Itu pahala seribu orang mengalir ke buku catatan amal ibu. Makanya seorang dai dan daiyah ketika di Yaumil Mahsyar hadirin mulai dibentangkan catatan pahalanya seluas mata memandang. Dia bingung, "Ya Allah, ini kenapa ada pahala seribu kali naik haji? Saya kan cuma satu kali naik haji." Oh, kamu ingat gak dulu kamu ceramah di sini, kamu dakwah di sini, orang dapat direhat, dia berangkat haji, dia bangun masjid, pahalanya buat kamu semua. Ini multi level akhirat. Ini bisnis besar. Tijarah. Dalam Al-Qur'an pun Allah katakan kalimat dakwah ini tijarah. Ya amanu hal adulkum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, jadi ibu-ibu dan muliakan Allah subhanahu Ini yang mau saya sampaikan. Sederhana saja. Islam itu mudah. Kalau susah, bukan Islam. Pak, kok susah ya? Nah, berarti itu nggak benar. Mudah. Allah tidak menanyakan amal orang lain kepahaman orang lain yang nanti Allah tanya di akhirat ilmumu sudah kamu amalkan apa belum? bukan, hei ilmu orang itu sudah kamu amalkan apa belum? bukan itu Allah tanya jadi masing-masing kita Allah akan tanyakan menurut kefahaman kita masing-masing hisapnya jadi mulai hari ini gak usah ngurusin orang lah orang itu kita doakan aja Al keburukan orang doakan hidayah ya Allah hmm? orang kadang-kadang kalau lupa ngaca dia suka melihat penampilan orang, mengkritik penampilan orang. Sementara dia berantakan juga. Nah, sesekali ngaca, lihat, aduh saya udah benar apa belum? Kalau orang sadar diri dia belum benar, dia nggak mungkin nyalah nyalain orang. Ibu, aduh malu ah ngomongin orang, saya juga belum masih banyak salah. Nah, makanya mulai hari ini hadirnya mulia, jadikanlah para sahabat menjadi standar kebaikan kita. Rasulullah dan para sahabat. Dan sahabiah dan orang yang menjadikan rasulullah dan para sahabat menjadi standar kebaikan, orang ini tidak akan pernah mau menyalahkan orang lain karena dia sadar diri dia masih banyak salah. Ya, Bu ya. Kita kan masih banyak salah, Bu. Nah, Maka mulai hari ini diam. Orang yang baik dalam pandangan Allah, ini kesimpulan dari tausiah kita nih hadirin mulia yang pertama, orang yang baik dalam pandangan Allah itu hatinya terbebas dari kemusyrikan. Hmm. Ya, Bu. Dia yakin hanya Allah yang berkuasa Selain Allah tidak kuasa Dia yakin Selain Allah tidak bisa apa-apa Tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun Tanpa izin Allah La ilaha illallah Yang kedua Orang yang baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 24 jam hidupannya ikut cara Nabi kalau tidak mampu mengamalkan agama 100% bu, mengamalkan sunnah, jangan tinggalkan 100%. persen. Hmm? Amalkan semampunya. Yang kita tidak mampu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka selalu menyelesaikan masalah mereka dengan sabar dan salat. Wasta'inu bi sabri wa carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dengan sabar. Pegadaian? Bukan bu, sabar dan sholat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dengan sabar dan sholat. Kemudian yang keempat, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang selalu merasa bodoh. Dia merasa bodoh, sih masa nggak tahu. Ilmu itu sifatnya seperti air. Bu, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati, yang sombong, Allah nggak tambah ilmunya. Kemudian yang kelima, hadirin mulia. Orang yang baik dalam panah Allah, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Seluruh dunia lebih baik daripada dia. Dia selalu muliakan orang lain. Dia tunaikan hak orang. Hak dia dia minta kepada Allah. Hmm? Haknya orang kita tunaikan, hak kita hak, hak kita minta kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, hadirin mulia. Orang yang baik dalam panah Allah... Dia selalu ikhlas dalam setiap amalan. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Bu, Pak, penilaian manusia ini gak penting. Yang penting itu penilaian Allah. Apalah artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, kita orang saleh, sementara Allah katakan enggak. Ya Bu ya, nah, maka sekarang mulai hari ini apa kata Allah. Dan yang terakhir hadirin mulia, jadikanlah dakwah dan tablik sebagai maksud hidup kita. Karena dengan inilah satu-satunya asbab menyadikan kita sebagai khairah umat. Kalau kita hanya beribadah, beribadah, beribadah tanpa berdakwah, kita tidak pantas disebut sebagai umat yang terbaik. Karena ibadah kita tidak ada apa-apa dengan ibadahnya umat Nabi Musa alaihissalam. Umur mereka 1000 tahun, 800 tahun. Dakwah inilah pekerjaan yang menjadikan ini umat bergengsi dalam pandangan Allah. Dakwah ini kerja Allah, kerjanya Jibril alaihissalam, kerjanya seluruh Nabi kerjanya para sahabat, kerjanya wali-wali Allah. Ini pekerjaan yang paling besar di dalam Islam yang semua kita harus buat. Apa siapa saja profesi, apa saja profesi kita, kita harus sampaikan ini agama walaupun kita hanya tahu, tahu satu ayat saja. Semoga Allah Taala beri kita kefahaman hadirin mulia dan siap mengamalkan dan menyampaikan ke seluruh alam. Subhanallah bihamdi subhanakallah hamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, <laughs> ya Alhamdulillah. Zad.